Karena tidak mempunyai bukti nyata
satunya toleransi dan kemanusiaan adalah yes bagi saya juga. Tapi toleransi dan pluralisme bagi kita sebagai orang Islam sudah jelas. Lakum dinukum wanamu. Rasiku agamaku, kepercayaanku, amaliyahku, ibadahku sebagai mukmin dan muslim. Dan bagimu amaliyahmu, akidahmu, dan keyakinanmu sebagai agama yang lain. Monggo lakum dinukum wanamu. Ada batas yang konkret. Tidak boleh kita berakidah batasnya tidak komplit, karena kita terbawa arus dengan slogan toleransi. Hari ini saya berislam, hari esok beragama lain. Hari ini saya berdoa secara Islam, hari esok saya berdoa dengan keyakinan lain. Tidak boleh. Ini justru merusak dan tidak disenangi oleh seluruh agama. Silakan tanya kepada seluruh agama. Bolehkah saya hari ini berdoa secara Islam? Yesus kata berdoa secara agama lain. Bolehkah menurut agama Anda? Itu sudah jelas. Ketika Rasulullah SAW dalam saat yang sangat genting dengan masyarakat jahiliyah kafir Quraisy, dengan masyarakat agama lain, Rasulullah dan bertawara, ya Rasul, kalau begitu sudahlah, saya hari ini ikut panjenengan. Kalau saya mendapatkan rezeki, panjenengan saya beri juga. Kalau mendapatkan saya kenikmatan, panjenengan pas tak beri juga. Tapi esok panjenengan ikut saya, akidah saya. Kalau saya mendapatkan kenikmatan, panjenengan tak beri. Dan begitu sebaliknya, mutual interaction dalam bahasa kerennya. Yang intinya akhir lakum dinukum wanamu. Ini yang harus kita pegang. Jadi sebagai muslim mukmin kita atas batas akidah jelas, toleransi jelas kita terima, dan itu gak mati karena kita hidup di negara Indonesia yang bhinneka tunggal ika. Menghormati, tidak mengganggu, tidak mengancam keyakinan orang lain. Tapi kita berpokok dengan keyakinan kita, iman kita. Mereka juga begitu, yang beragama lain mereka kokoh dengan kredo dan keyakinannya. Dan mereka benar-benar berbuat sesuai dengan akidahnya, tapi juga tidak membahayakan atau mengancam atau merokok yang lain. Ini sangat manis sekali. Hal itu sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam kegiatan pasca hijrah Rasul ke Madinah. Adanya munculnya piagam Madinah tidak lain karena Rasulullah SAW memahami betapa banyak ragamnya Quran dari suku bangsa yang berbeda, agama keyakinan yang berbeda. Maka untuk menyatukan keseluruhannya, Rasulullah SAW menciptakan apa yang kita disebut Surah Madinah, Perjanjian Madinah. Di dalam Perjanjian Madinah, para peserta anggotanya ada mungkin Muslim, ada juga yang dari Nasrani, ada juga yang dari Yahudi, ada juga yang bahkan pagan tanpa beragama. Dalam kehidupan duniawi, is please, saling membantu, saling bertopang. Dalam ekonomi, saling membantu, saling menopang. Dalam budaya, saling membantu, saling menopang. Dalam teknologi, saling membantu, saling menopang. Tapi semuanya itu kebersamaan bagi kita, wujudnya adalah dalam akidah lakum dinukum wanamu. Jangan sampai campur aduk. Apalagi ini sebentar lagi akan ada Natal. Kita hormati dan kita senang dan kita menghormati, memberikan kesempatan kepada makhluk yang lain, kepada umat lain yang melaksanakan kebaktian.
juga jangan mencampur aduk akidah kita dengan akidah yang lain. Karena sekarang seringkali orang itu mencari wajah dan muka di hadapan siapapun, apalagi di hadapan para penguasa. Ini hadir aku. Kita akan kehilangan muka sendiri karena kita mencari muka, karena muka kita akhirnya akan hilang sendiri. Kalau kita sebagai Islam mukmin muslim, ya kita akan kehilangan Islam itu sendiri. Apalagi tanah-tanah Islam sekarang ini lebih berat. Sebagaimana yang kita sama-sama tahu, kebijakan luar negeri dari Amerika Serikat yang mengakui Palestina sebagai ibu kota umum Israel. Ini jelas-jelas promosi bagi kita semua. Bukan saja untuk Palestina, tapi jelas untuk umat Islam seluruh dunia. Karena bagaimanapun umat Islam dan bahkan juga umat Nasrani dan bahkan yang lain juga merasa disalahi, merasa difitnah, merasa mendapatkan potongan dari apa yang telah diputuskan oleh Amerika Serikat dan mengakuinya Palestina, Yerusalem sebagai ibu kota ataupun sebagai tempat kedutaan besar mereka. Ini semuanya adalah tugas kita bersama untuk memohonkan kepada Allah. Nah, kalau orang yang mempunyai hatinya pelit pelan tidak jelas akidahnya, mungkin tidak terlebih untuk bagaimana kita berusaha bahwa kita mendapatkan rokokan yang lebih besar. Maka dalam itu kita harus mempunyai suatu kejelasan dalam menjalankan akidah. Kita bersyukur hidup di Indonesia. Kita punya undang-undang iman jelas untuk mati tidak bisa digabungkan dengan kesepakatan kita bersama. Toleransi juga dan mati karena memang itu juga kesepakatan kita bersama. Pluralisme jelas karena kita memang dari Sabang sampai Merauke. Maka akhirnya Bhinneka Tunggal Ika berbeda dari segala hal, tapi tetap kita bersatu di dalam kita membina dan memajukan dan melaksanakan kegiatan hidup di Indonesia. Tapi jangan lupa juga sebagai mukmin, akidah Islam yang sudah terbukti jangan dijual, jangan dibeli dengan murah dan jangan dijual dengan murah. Tashtaruh manasalila, membelinya dengan harga murah, dijual dengan harga murah hanya sekedar mungkin jabatan, hanya sekedar mungkin kesempatan, hanya sekedar mungkin uang, hanya sekedar mungkin apa. Itulah Rasulullah, bahwa Rasulullah menjawab lakum dinukum warum. Sidang umat Rasulullah, Rasulullah SAW itu dalam memberikan suatu ketegasan dalam mengatur akidah antara mukmin dan kafir jelas. Bila rojul wal mukmin terpesona, sudah jelas sekali bahwa antara mukmin dan orang yang kafir berarti bagaimana ukurannya sholat itu. Maka oleh karena itu sholat tanda al-fahsya wal munkar. Marilah kita membuktikan bahwa kita jengkelan-jengkelin setiap hari. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, bahkan kita tambah lagi tahajud, duha, dan lain sebagainya. Tapi jika perilaku kita di mana-mana masih terjadi saja chaos, di mana-mana terjadi saja kebunuhan, di jalan dimanapun terjadi kebunuhan, dan ini berarti pertanda gampang saja sholat kita belum bisa dipertanggungjawabkan dengan bagus. Maka oleh karena itu mari kita sebagai mukmin dan muslim menjalankan perintah iman dan perintah Islam dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang diinginkan Rasulullah SAW dalam hadirnya, innama bu'ithu litutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus ke bumi hanya untuk. Jadi ada kata-kata hanya di situ, innama itu hanya taksir dalam bentuk aku, hanya untuk menyempurnakan akhlak.
Dan umat Islam harus akhlaknya lebih dari segalanya. Jangan sampai kita menjadi pemimpin, kita menjadi ustaz, kita menjadi guru, kita menjadi apapun, kemudian tidak jelas perilaku. Maka sebelum tadi saya berangkat khutbah, saya menuliskan sebuah pesan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Pertama, ungkapannya begini: Innal faqih wal faqih bi fi'li laisa al faqih bi lubbihi wa maqali. Yang pertama, apa artinya? Sesungguhnya orang yang hebat dan paham dan memahami sehingga dia disebut sebagai faqih, ahli dalam bidang agama, maka fikih artinya kan secara etimologi adalah al-fahm, paham. Bukan dia sebagai faqih, ahli agama, ahli fikih, ahli lidah dan sebagainya, hanya dalam ucapan. Hanya dalam ucapannya, bukan di dalam amaliyahnya. Maka seharusnya bahwa faqih itu bibi'ati dengan amaliyah, ucapan, omongan, kemudian ucapan peribu kita itu juga harus terbukti dalam perbuatan. Jangan sampai hanya nukut ucapan. Berkata tentunya sudah bagus, tapi bukit dampak di dalam perilaku kesehatan. Saya khawatir banyak orang di Batam pintar dan lain sebagainya, menulis pintar, ceramah pintar, menganalisis pintar, penelitian pintar, tapi perilaku kesehatan sholat itu kan panjang waktu. Apalagi nomor loro kayak iso dilanggar. Dilanggar artinya dilanggar kecil itu. Tapi bahasa itu sebetulnya bahasa biasa. Kalau dia benar-benar melanggar kadang-kadang kita sholat. Ini kadang-kadang ucapan-ucapan seperti ini. Jadi perilakunya, amaliannya itu harus terbukti, tergambar sesuai dengan apa ucapannya. Allah malah mengancam, lima takuru malah taf'alu kabur makan di Allah yang takuru malah taf'alu. Kenapa anda ucapkan? Kenapa anda tulis tapi anda tidak lakukan? Itu namanya kabur makan. Dosanya tentu lebih besar daripada yang lain. Itu yang pertama. Wakata al-wa'is wa'is bi'khulki. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kita jadi ketua, jadi pimpinan, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, apalagi kan agak-agak ini kan seperti ya gubernur, ya presiden, dan lain sebagainya. Jadilah presiden, bupati, gubernur dengan akhlaknya. Bihurtihi. Bukan dengan banyak-banyakkan orang yang mendukungnya dengan cara yang tidak baik. Orang anak pacar mengatakan kalau kami itu saya paham dengan janji-janji yang palsu itu hanya sekedar memperbanyak pengikutnya, disokok sana sini, disokok sana sini sehingga banyak yang memilihnya hanya karena sokokannya. Bukan pemimpin, bukan pemimpin. Tampilkanlah dan lakukanlah dan berilah contoh dengan akhlak. Tapi kita masyarakat Indonesia kan belum bisa membuat seperti ini. Siapa yang membayar dan saya berobat? Nah ini. Maju tak gentar, tidak takut tidak gentar, dan dia bayar. Maju tak gentar dan dia bayar. Nah ini masih terjadi kita di Indonesia, maka jangan kita sebagai pemimpin. Jadilah pemimpin karena akhlak dan perilaku. Itu yang penting. Lalu kemudian yang ketiga, wa kata al-ghani wal ghani bi halihi,
Kalau kita kaya, jadilah orang kaya, tapi kaya budi, kaya perbuatan, kaya hal, kaya dan lain sebagainya. Hati, bukan kaya itu adalah kaya dimani. Boleh kaya harta, tapi hartanya dipakai untuk apa? Untuk amal soleh. Itu berarti orang itu kaya duniawi dan kaya ukhrawi. Nah itulah tiga hal yang disampaikan oleh Imam Syafi'i yang meninggal pada tahun 2204 Hijriah. Sangat penting bagi kita untuk saat ini ketika kita akan menghadapi berbagai hal yang nampaknya kita perlu waspada. Pemimpin perlu waspada. Kemudian orang kaya perlu waspada. Lalu kemudian orang yang menyatakan dirinya sebagai panutan, fikih, ahli, ulama juga waspada. Jangan ulama, ustaz, kiai dan lain sebagainya, tapi hanya dengan ungkapan saja, belum dalam perilaku. Maka saat inilah kita harus membuktikan dengan perilaku yang baik untuk membuktikan apa yang dimohonkan Rasulullah supaya kita benar-benar akhlak al-karima muncul inna malqaitu diutamina makari malakla. Dan itulah sebetulnya dalam omni jawaban tahan ayat Allah yang dinyatakan dalam surat Al-Quran wa ma'alakul jinnah insa illa liya'budun ya'budun. Sesungguhnya kita tidak mungkin diciptakan Allah kecuali ending akhirnya untuk melaksanakan ibadah sebaik mungkin. Itulah tujuan hidup dan itulah kewajiban hidup. Berani hidup, tidak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Kerja sama dan jangan minta jasa. Aku berkata, Allahumma shakir sallallahu alaihi wa sallam.
kulli syai'in qadir. Allahumma la tunaqqina 'adabina wa ja'al saqrana 'ala man dhalamana wa nassina 'ala man dhalamana wa nassina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallahu rahmatullahi yaqulu wa yasallu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya'budu billahi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.